Selesai rangkaian persembahan Sabomidah, para Radong Mangku selanjutnya mempersembahkan ritual Tabeng Dingding Ai. Hal ini bermakna mempersembahkan sesaji ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasi dalam manifestasinya sebagai Betara Surya atau Dewa Matahari yang menyinari alam semesta. Makna yang syarat terkandung dalam ritual ini dengan harapan semua rangkaian pelaksanaan Usaba Aye agar diberikan sinar kecerahan sehingga dapat berjalan dengan baik. Bentuk bulat dari matahari dibuat dari daun janur yang dirangkai. Selesai puja dan puji doa dihantarkan, kemudian bentuk bulat matahari dibuka dan direntangkan sehingga menyerupai pancaran sinar matahari yang kemudian digantungkan di ujung atap bangunan Balai Agung di sebelah timur sesuai dengan arah matahari terbit.